Ay, duduh. Yo guys, saat itu sebenarnya kita tuh pengen mainin game Grotopia di PC, di laptop ya teman-teman. Tapi tuh gue tuh bingung teman-teman, ini kenapa ya coy? Gue tuh selama tadi login itu selalu error teman-teman. Dan pas gue nyoba di HP juga error juga kayak gini teman-teman ya. Kayaknya ini server lagi ngedown, jadi ya, sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Padahal tuh gue di sini video ini gue tuh pengen ngelanjutin DL2EL teman-teman, tapi ya udahlah, kita mainin lain, kita main game lain, oke? Kita main game lain, oke? Sip, oke. Yo guys, welcome back with me Julian Wicks, Wickies, and another video. Dan sekarang kita nggak mainin game Grotopia ya teman-teman, dan kita bakal mainin game yang lagi populer teman-teman, PUBG Mobile ya teman-teman. Dan ini kita bakal mainin PUBG Mobile, tapi di sini teman-teman kita mainnya nggak secara biasa ya teman-teman. Kita bakal melakukan challenge yang dimana kita hanya boleh nge-loot item dari mayat teman-teman, loot only from dead body. Wow. Dan ini first time-nya gue record mainin ini game, dan dimana kalian bisa lihat sendiri ini kalau misalnya kalian pengen main mabar apapun segala macamnya. Apaan lu liat-liat, hah? Lu gak seneng gua botak, hah? Karena gua juga lumayan sering main game ini. Dan minimal ya sehari ya satu game lah teman-teman ya. Jadi kita bakal main di mode FPP, melakukan challenge loot only from dead body. Let's go, let's do it bro. Nah, gua sengaja untuk milih squad ya teman-teman. Jadi si orang yang lain itu ya bisa jagain kita lah coy. Karena kalau misalkan solo kan ya susah teman-teman. Kalau misalkan nggak ada apa-apa terus kita nyari lootnya tuh dari mana coy. Jadi tuh kita tuh mengharapkan mayat-mayat yang dibunuh oleh tim kita coy. Jadi kita tuh ya tukang nyolong lah istilahnya ya coy. Nah oh ya juga ini gue mainnya pakai itu ya teman-teman. Nggak pakai apa-apain, cuma pakai HP doang. Jadi gue nggak pakai trigger apa segala macam, nggak pakai L1 R1. Dan ini murni gue make kayak cara-cara claw lah istilahnya teman-teman. Yang dimana kita mainnya itu pakai 4 jari, jadi kayak gini coy. Kayak gini nih. Nah, gitu dah pokoknya. Oke, jadi ntar pada nanya lagi. Wah bang, abang pakai itu ya, L1 R1 ya? Nah, karena berhubung kita tuh loot only from dead body, jadi kita bakal nge-follow orang aja coy. Mungkin kita bakal nge-follow yang dua ini aja, mungkin coy. Karena kita nggak tahu dah ini apakah dia jago atau enggak. Pokoknya kita bakal berada di keteknya dah. Oke. Okay. Kita mendarat coy, dan sekarang kita bakal melewati tembok. Tembok yang seksi. Dan oke, okay, kita bakal berlindung dari tiga. Dan kita yaudah kita tunggu aja coy. Yuk, lu harus ngeri gue coy. Oke. Okay. Nah, jadi kita bakal ikutin aja ya yang ketiga ini ya, teman-teman ya. Semoga dia ini nge-kill apa kayak bebas kayak apa kayak yang penting something good dah. Pokoknya yang penting aduh, sakit coy. Oke. Okay. Weh, tunggu ya. Jangan ditutup coy. Oke. Okay. Aduh, bandage kan jadi itu kayak pengen ngambil tapi kan ntar jadi curang, bro. Dia ya kalem. Nah juga ya teman-teman, gue tuh ngejamin ini game bakal menang atau enggak. Jadi kita tuh mainnya ya have fun aja coy. Berhubung ini adalah konten pertamanya kita PUBG, karena ini adalah salah satu game favorit gue untuk saat ini teman-teman, setelah Grotopia ya coy. Dan asik aja teman-teman, kayak wasting time-nya tuh kayak bermakna lah gitu lah coy. Aduh, mana tiga. Buruan lu ambil aja dah, ini ada SG nih coy. Oh dia nggak pakai SG, oke. Oke teman-teman, ini timnya masih 99. Waduh, nggak ada yang mati coy. Oke, okay. Woi nomor 3, tunggu coy. Apaan tuh? Bahkan kalau misalkan gue kayak gini kan jadi parno coy. Nggak ada apa-apa gitu kan ya. Oke, okay, sip. Ada baku tembak coy. Oke, okay, mati please, tewas. Oke, okay, teman kita ngekill. Mana mayatnya? Mayat. Ya, jauh banget coy. Buset, aduh. Mampus dah, gede banget suaranya. Oh,
suaranya di kiri, jadi kita harus belok kanan. Jadi kita tuh harus mainnya main aman gitu, coy. Oke. Mantap. Aduh, nyangkut. Apa sih, siapa sih nge-kill? Like kan, like nomor 2, oke. Oke, bung, kita bakal dapat loot akhirnya. Tolong jangan habisin, apa kek, bebas kek. Sip, kita dapat. Oke, mantap. Gak ada peluru, coy. Mampus dah. Jadi dia tunjuk tuh nembak cuma satu. Nembak cuma satu kah? Wih, ya ngapain gua pakai scope anjay? Gak guna, coy, gak ada pelurunya, coy. Jadi kita ngikut aja dulu. Ngikut bokong aja dulu. Minta carry kan. Wait. Help me, coy. Tuh, tolong dong, kill satu. Aduh, mampus. Tentip, menang gak? Oh, mantap. Kill dia, coy. Oke. Ah, bebas dah, pokoknya ambil aja semuanya, coy. Dan asik. Dan yaudah. Ah, akhirnya kita dapat peluru ya, teman-teman. Wah, kurang ajarnya anaknya ngambil punya orang. Dan siapa apa dah ini? Ya, M1, coy. M1. Nah, kalau gini gue berani barbar, coy. Misalkan ada musuh. Wow, gede, suaranya gede, dekat banget nih. Harusnya dekat sini. Oke, okay. Egi, nomor 4. Mantap, knock. Eh, bagi coy, bagi loot. Yes, akhirnya kita dapat loot ya, coy. Dapat loot. Kita jangan buangin peluru, sayang, jadi kita bunuh aja. Ah, lu jangan ngambil jatah gua, lu. Gua susah-susah nge-kill, coy. Aduh, ngapain di boom? Mampus lu, Juliwix, mampus lu. Gelo, cuy. Gue bingung dah. Ini juga di kill anjir nomor 2. Gak di revive. Kita lihat yang revive gak? Di revive dong. Oke, sebenarnya ini gue pengen exit sih teman-teman, tapi tuh gue sayangnya itu ya teman-teman bakal ngurangin itu gue banget rating gue, jadi gue gak mau. Jadi semoga aja ini tim masuk ke 10 besar, kan? Waduh. Oke, video kali ini sekian. Dan intinya gue gagal. Dan gagalnya tuh gagal-gagal, benar-benar mutlak gagal, teman-teman. Dan mungkin untuk di next episode kita bakal cobain lagi challenge sini, teman-teman ya. Karena gue tuh ngerasa kayak kurang puas gitu, coy. Ya, ya udah cukup sekian. Dan ya itu deh. Jelek banget, coy, baru main terus mati.
kan ke semua cewek asli dah. Aduh. So, stay out, zap, and get the shot. Oh iya, yeah. Gue juga melaksanakan giveaway Brotopia yang bakal diundi pada tanggal 7 Juli sebesar 10 Diamond Lock. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu dan kalian juga adalah flyer Brotopia, kalian bisa cek kolom di bawah, teman-teman ya. Goks, parah. Ente berhak jadi tampan overdosis sejati. Caranya gampang, tinggal klik subscribe, lalu nyalakan lonceng notification, dan kalian berhak mengikuti giveaway berikut ini. Anjay, barbar, ya tewas semua coy. Ya tewas semua,